Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton YouTube. Saya bertemu lagi kita di channel ini dan saya akan berbagi satu lagi cara nak buat sayur masin. Daripada kita buang ni, kita buat sayur masin. Okey, beginilah caranya. Kita jemur di bawah panas matahari dalam masa setengah jam ataupun 15 minit. Kemudian apabila sayur itu nampak layu macam ni, dia dah nampak layu sedikit. Sayur ni tadi kita tak cuci dengan air, kita jemur je. Kalau dah layu macam ni, kalau dah layu, ni dah nampak layu dah. Dah nampak layu, kita boleh angkat lah, jangan jemur lagi. Kita biarkan dia sejuk dahulu. Biarkan dia sejuk. Okey, selepas dia sejuk, ambil garam. Ini bukan garam halus, ini garam yang jenis kasar. Ambil garam, masukkan sayur tadi dengan garam yang kasar dan kemudian rimas-rimaskan sayur itu agar sayur itu terkena semua garam-garam itu tadilah. Rimas-rimas dia, bagi dia rata, bagi dia rata kena garam-garam. Okey, jangan malu nak rimas dia, rimas-rimas je, rimas-rimas semua, letakkan garam lagi nanti. Kalau tak cukup garam, bagi lagi garam. Selepas kita rimas dengan garam sebentar tadi, kita dah tengok dia semua dah rata. Biarkanlah garam di atas tu. Garam tu akan mengawetkan sayur ni nanti. Kita biarkan seketika. Dan satu lagi, petua untuk membuat sayur ni tak masin sangat nanti. Ini dia petua dia. Kita perlu ambil air yang kita guna untuk masak nasi itu, air tu jangan buang. Air yang kita masak nasi itu, air tu kita tuang dalam ni, dalam bekas yang kita letakkan tu, letakkan sayur tadi. Tuangkan dan begitulah langkahnya. Kita simpan dalam masa seminggu. InsyaAllah sayur kita akan menjadi sayur lobak masin. Selamat mencuba. Bye-bye. Sampai kita jumpa lagi di video yang seterusnya nanti. Assalamualaikum.